Halo guys, welcome back to Waktu Luangnya Mama. Dan di video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya makein baby wrap kayak aku ini. Well, let's go to the tutorial. Pertama, lipat dulu gendongannya jadi dua. Seperti ini. Kemudian letakkan di sini. Atau mungkin bisa lebih ke bawah juga nggak apa-apa. Tapi ininya harus di depan. Mereknya biar lebih gampang. Seperti ini. Terus kemudian dilipat silang kayak gini, terus ini sebelahnya juga. Jarinya seperti ini dan pastikan ada kantongnya. Terus masukin ke sini, kemudian silang lagi ini. Terus ikat ke sini, jadinya kayak gini. Ada lubang, ada kantongnya. Nah, kemudian masukin bayinya ke sini. Sini bisa udah disilang. Posisinya kayak gini. Ini bayi aku umurnya 2 bulan setengah. Beratnya 6,5 kg. Kayak gini. Terus cari deh, kakinya boleh dimasukin ke dalam atau dikeluarin, nggak apa-apa. Kalau pakai gendongan itu lebih enak gitu, mau ngapa-ngapain, kayak mau megang yang lain ini atau terus juga kita lebih gampang buat interaksi ke bayinya karena kita face to face.